Sabi, kenapa sih? Kok ngeliatin saya kayak gitu? Ngambek ya, saya tinggal. Saya samperin Mama Marissa. Ngapain sih lagian kamu samperin mama tiri kamu itu? Tadi bilangnya lapar. Bahkan perutnya sampai keroncongan kenceng banget. Lupa. Tadi bunyi, ha? Mas Abi, ledekin aja terus. Ya saya tuh cuma cemas aja, takutnya Mama Marissa tuh kena tipu. Sekarang kan lagi banyak tuh penipuan online. Tapi untung sih, ternyata tadi cuma teman arisannya Mama Marissa aja. Udahlah, gak usah dibahas sama mama tiri kamu. Kinan, ngomong-ngomong keadaannya Amanda gimana ya? Baik-baik aja kan? Saya tahu kamu kelaparan. Tapi gak usah buru-buru gitu makannya. Iya mas, Amanda baik-baik aja kok. Apalagi kan sekarang dijagain dan dirawat sama David. Ya. Yeah. Soalnya belakangan ini saya lagi sibuk banget di kantor. Saya belum sempat untuk nengokin Amanda. Nanti kalau kamu pas lagi nengokin Amanda, kalau dia butuh sesuatu, kasih tau saya. Atau gini, gimana kalau kita atur waktu bareng supaya kita bisa nengokin Amanda bareng-bareng? Iya mas. Mas, saya ke toilet dulu ya sebentar. Nih. Iya, masuk. Halo, sayang. Hai, sayang. Hai, sayang. Kalian berdua janjian ya? Gak sudi. Sayang, aku bawain kamu makanan masakan aku enak banget. Kamu makan cepetan, kamu makan sekarang ya. Ih, sayang ya ampun. Aku juga udah beli ini. Ini makanan yang kamu suka. Aku belinya dari restoran kesukaan kamu yang pasti ini mahal dan higienis. Gak kayak masakannya dia. Kampiung, gak usah dimajah. Dia enak aja. Makasih ya sayangnya. Tapi kayaknya aku harus pergi dulu deh. Iya, sayang. Mau pergi kemana? Sayang, aku harus meeting. Ada masalah sedikit di kantor, jadi mendingan kalian berdua pulang aja ya. Aku harus... Nggak bisa dong, sayang. Kamu jangan nyuruh-nyuruh aku pulang. Kamu harusnya nyuruh dia pulang. Iya, enak aja sayang. Kalau misalnya kamu nyuruh kita berdua pulang, kita berdua harus pulang dong. Enak aja deh di sini. Nggak mau. Apaan sih? Udah. Kenapa malah ribut di sini sih? Kalian sadar nggak sih kalian berdua itu lagi ada di kantor? Kalau sampai Om Abi ngeliat kalian berdua ada di sini terus ribut kayak gini, yang ada aku yang malah dimarahin sayang. Kalian mau ngeliat aku dimarahin sama Om Abi apa? Lampir kok. Hah? Lu cewek kampung. Gitu. Sayang kamu sini deh sayang. Sayang, oke, aku pasti bakalan balik kok. Tapi kalau misalnya aku balik, si cewek kampungan itu juga harus balik dong sayang. Kamu juga harus ya, fair. Gak bisa. Gue tuh bakal pulang ya, gak kayak lo dablek. Gak bisa dibilangin nenek lampir. Lo tuh cewek kampung. Lo udah aku tuh kampung. Kenapa ribut lagi sih? Aku kan udah bilang itu di kantor sayang. Kamu jangan mulai-mulai lagi deh. Udah deh, mendingan kalian berdua pulang aja ya, berdua ya. Aku masih ada meeting lagi, oke? Tolong ngertiin aku ya. Ya udah. Tapi makanan aku kamu makan ya, sayang. Ya. Itu mahal banget loh. Iya, aku. Makanan aku juga dimakan, aku pulang ya. Iya, dimakan, sayang. I love you, sayang. Iya, I love you, sayang. Iya, pasti. Iya, papa. Udah, jangan ribut lagi. Pulang-pulang ya, I love you tuh berdua. Tuh, I love you tuh. Bye. Dadah, sayang. Iya, sayang, udah. Susah banget punya dua cewek ya? Aduh, gatel banget lagi nih. Gak tahan tau gak sih mau kencing, susah.
Aduh, ribet banget nih. Bantalnya siapa nih? Kok kayak suaranya Kinan? Ya? Sorry mbak, mau nanya ini ada bantal jatuh di depan pintu punya mbak bukan ya? Hah? Aduh, gawat. Gimana nih kalau Kinan tahu itu punya aku? Bisa bahaya ini. Ya? Ya, saya kasih lewat bawah ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Benar itu Kinan. Aduh. Kok suaranya kayak aku kenal ya? Gawat ini. Aku harus hati-hati sekarang. Mendingan aku tunggu dia sampai pergi dulu deh. Tapi tahu nggak ya? Aduh, nyusahin banget sih. Masuk. Permisi Pak. Claudia, udah datang? Iya Pak, baru aja. Ngomong-ngomong. Apa ini dari Bapak ya? Loh, kok tahu? Kenapa? Mau bilang makasih? Udah gak usah, itu kan cuma coklat. Justru saya mau nanya sih, Pak. Ini maksudnya apa ya? Tadinya saya mau beli coklat itu buat istri saya. Tapi saya lupa, ternyata istri saya itu nggak suka sama coklat. Jadi ya udah, daripada dibuang, mubazir, ya udah, saya kasih sama kamu. Tapi Pak, saya. Udahlah Claudia, nggak usah sungkan gitu. Kan saya udah bilang, saya nggak mau buang makanan, makanya saya kasih kamu. Iya kan? Jadi nggak masalah, saya nggak ada maksud apa-apa kok. Kata orang dulu bilang, gak baik loh menolak pemberian dari orang lain. Iya, ya udah Pak. Coklatnya saya terima ya. Terima kasih Pak. Ah ya, sama-sama kalau dia. Saya balik lanjut kerja dulu Pak. Maaf ya udah ganggu waktunya Bapak. Ah gak masalah. Kalau kamu mau kesini lagi gak apa-apa, kesini aja. Maksud saya, kalau nanti ada laporan yang harus kamu kasih sama saya, kamu kesini lagi aja, ya? Ah, permisi ya. Ah, ya. Silakan, silakan. Permisi, Mbak. Ini tehnya. Ya. Sapri, Sapri. Iya mbak. Kamu suka coklat nggak? Suka mbak, apalagi kalau gratis. Ya udah ini buat kamu ya. Ini beneran mbak, ini kan coklat mahal. Udah buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya mbak. Iya sama-sama, yaudah pergi kerja lagi. Ya. Mari.
aku pokoknya harus bisa buktiin ke Evan kalau aku tuh di sini cuman kerja, nggak ada maksud lain. Udah, udah lah teh. Udah mas. Ayo kita pulang. Iya tapi saya pamit dulu ya ke Mama Marissa. Loh mama kok udah gak ada mas? Ya mana saya tahu. Udah pulang ya? Gak ngomong sama saya sih. Ya mungkin lagi ke toilet. Udahlah, kamu chat aja bisa kan kalau bilang mau pulang doang. Ke toilet? Ya? Sorry mbak, mau nanya ini ada bantal jatuh di depan pintu punya mbak bukan ya? Ya? Iya, saya kasih lewat bawah ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Malah bengong. Ayo pulang. Iya.